Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Bimbal dari Jakarta Utara yang tentunya tidak nakal saudara. Oke, kali ini saya mau sharing ya. Ini depan saya sudah ada bahan bonsai sisir. Ini bahan bonsai sisir dan trubusnya ya. Ini saya mau melakukan cara supaya percabangan sisir itu cepat besar ya. Ini kan tumbuhnya sangat bagus nih. Tumbuhnya sangat jos banget. Ini kan terlalu banyak sekali ya cabangnya ya. Ini biar ya alhamdulillah tumbuhnya pas seperti yang saya inginkan ya. Alhamdulillah kadang kita pengen tumbuh di sini malah tumbuh di sini, kadang di sini ya. Ya namanya juga kita cuma anu ya, apa? Pengennya tumbuh di sini tapi malah di sini itu loh maksudnya. Ya ini sudah ada banjir dan ini trubusnya sudah sangat banyak sekali. Ini saya mau melakukan yaitu supaya nanti biar cepat besar ya cabang yang kita inginkan. Ini mau saya buangin saudara. Nah, ini saya buangi. Ini saya pilih ya, ini yang sebelah sini yang kira-kira tidak berguna ini saya pilih. Saya pilih nanti saya kasih ini saya pilih, saya mau fokus ke 3 cabang saja ya. Langsung saya enggak usah pakai alat ya, gini aja. Nah, ini masih gampang ya, masih gampang. Trubus-trubusnya yang ya tentunya yang tidak aku inginkan ya pada percabangan 4 ini, dan ini sudah aku kasih cadangan 1 ya, yang namanya juga enggak tahu nanti kalau kesenggol apa potol enggak ada cadangan kan repot. Oke, biar pertumbuhannya cepat bagus dan besar. Oke, itu hanya itu saja saudaraku. Ini cuma sharing ya, sharing menurut pengalaman saya. Kalau langsung aku fokuskan pada percabangannya, kalau sudah trubus langsung secepatnya ya kita pilih cabang itu, biasanya nanti bisa cepat besar. Oke, salam santun selalu buat saudaraku semua di mana berada. Jangan lupa di subscribe ya, mau best bilang biar tambah semangat. Saya Gondrong Bimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.